saudara cabang olahraga Bridge dipusatkan di Hotel Bertola Grand Renggili, Takengon, Aceh Tengah, mulai dilaksanakan pada tanggal 9 September hari ini, dengan pertandingan dimulai untuk kategori pasangan. Cabang olahraga Bright yang dipusatkan Hotel Portola Grand Renggali Takengon Aceh Tengah mulai dilaksanakan sejak 9 September, Senin hari ini, dengan peserta 120 orang dari 17 provinsi. Untuk pertandingan perdana hari ini dimulai untuk kategori pasangan, dengan peserta untuk pasangan putra dari 17 provinsi. Sedangkan untuk kategori pasangan putri diikuti oleh 9 provinsi. Untuk hari pertama ini, para atlet Bright ini akan memainkan 4 season, dan selanjutnya kedua dan ketiga, 3 season, kemudian keempat dan kelima mengulang kembali hingga ada 14 season. Sekjen PB Gapsi atau Pengurus Besar Gabungan Bright Seluruh Indonesia, Heri Maulana menyampaikan bahwa hari ini dimulai dengan pasangan putra dan putri bebas dan berlangsung hingga 4 hari. Dan kemudian setelah 4 hari untuk pasangan beregu nantinya. Alhamdulillah, hari ini kita mulai melaksanakan pertandingan Bridge untuk cabang olahraga untuk di PON 2024 cabang olahraga Bridge. Kita mulai dengan pasangan bebas. Namanya ada nomor yang bersifat pasangan, ada nomor yang bisa beregu. Nah, hari ini kita mulai dengan pasangan putra dan pasangan putri. Ini akan berlangsung kurang lebih selama 4 hari. Selama 4 hari, setelah itu nanti akan berubah pertandingan menjadi pertandingan beregu. Jadi itu yang akan kita laksanakan dulu sementara ini. Ini secara umum alhamdulillah berjalan, ya. Tidak terlalu banyak masalah. Ya, kebetulan sebelumnya memang ada beberapa masalah yang kita hadapi, tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan. Ya, pokoknya dengan support semua kawan-kawan, panitia lokal di sini, baik itu dari Banda Aceh maupun dari Takengon. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.